Teman-teman, sebelum kita masuk ke Skybridge di The Castello ini, saya akan bercerita sedikit mengenai bunga sepatu ini. Bunga sepatu atau biasa dipanggil hibiscus, Rosa sinensis, adalah bunga yang tumbuh subur di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bunga sepatu ini biasa dipanggil bunga yang sempurna. Di zaman Victoria dulu, bunga ini menandakan pujian secara tidak langsung tentang kecantikan seorang perempuan. Seperti itu, dan memang cantik bunga hibiscus ini. Teman-teman, yuk kita masuk ke The Skybridge di The Castello. Oke? Okay? Skybridge ini hanya dipegang atau digenggam oleh satu tangan gitu ya, dengan 5 jari. Begitu ininya. Ayo kita jalan, karena sudah mau hujan juga. Let's go. Ini jari-jarinya, jari-jari raksasa kayaknya ya. Tapi jadi ini tersendiri, jadi keindahan tersendiri. Oke, itu di bawahnya keren. Keren abis. Keren, sangat keren. Tuh, seperti itu. Kekerenannya ini sebelah kanan ya. Sebelah kirinya tuh, ini depan nih. Wow. Ininya nih. Ini semuanya nih bunga nih. Oke, kita lanjut di Skybridge. Masih jauh tapi hujan sudah mulai rintik-rintik. Daripada kita terjebak hujan, udahlah ya, kita bergegas saja. Anjungan untuk foto-foto juga ya. Oke, kita lanjut menuju ke tuh. Ini menanjak. Jadi itu kalau mau foto spot di sini, turun masuk dalam sini.
area restorannya. Inilah si Resto Garden ini. Let's go inside. Oke, gengs, kita sudahi dulu kunjungan kita di The Castello, Subang. Oke, kita menanjak menuju mobil. Oke. Si itu ya. Golf car itu. Si golf car ini nih. Nah, dengan mobil buggy ini kita bisa jalan keliling-keliling kawasan The Castello ini dengan membayar 20.000 cuman tunai. Saudara-saudara harus tunai. Tidak bisa dengan debit. Seperti itu. Kita sudahi dulu ya kunjungan kita tuh. Lihat ikonnya dia tuh. Kita jalan menuju mobil. Ayo, Bu. Pulang menuju mobil dan alhamdulillah kita tidak kehujanan. Walaupun sudah tebal tapi ternyata tidak ada hujan, saudara-saudara. Oke. Goodbye The Castello. Kok enggak dipapain loh? Enggak.
Keren ya. Memang keren. Memang indah. Begitu tuh. Seperti itu. Keindahan The Castello ini. Ah, keren banget. Teman-teman, aku sudahi dulu kunjunganku di Resto Garden The Castello Subang. Kita ketemu lagi nanti di vlog yang berikutnya. Oke, bye.